Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel kami, TJP Borneo Banjarbaru. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bikin tas map warna natural dengan kombinasi sulam pita yang cantik ya bunda. Kita mulai proses melayar atau bikin bagian bawah tas. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan mengayam bagian badan tas. Lakukan terus dengan teknik sama, angkat 2, tini 2. Lakukan terus sampai dengan ketinggian yang dikehendaki. Setelah selesai, jangan lupa tarik dulu kedua sisi supaya anyaman tidak renggang atau rapat. Terus sampai putaran selesai dan sampai di lipat pertama tadi. Lakukan hingga akhir. Sekarang, mari kita beri pegangan agar bisa nahan beban berat ketika kita memasukkan barang. Lakukan itu sampai akhir ya.
Lalu kita tarik hingga rapi. Rapikan bunda. Lakukan hingga akhir. Sekarang kita potong purun yang berlebihan. Yang di atas juga akan kita potong. Selesai hingga tasnya gundul dan tidak menimbun. Sekarang mari kita balikan tali pada tas kita yang sudah jadi. Ini adalah tas yang memakai tali ilung. Setelah jadi, kita bisa kreatifkan dengan memakai sulaman atau yang lainnya. Selamat mencoba. Salam kreatif TJP Borneo Banjarbaru.